Pemerintah Kabupaten Tangerang melanjutkan pembangunan peningkatan jalan untuk akses kantor pos Pasar Gudang Tiga Raksa pada Kamis 24 September lalu. Selamat Budi, selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, mengatakan pembangunan ruas jalan dari kantor pos menuju arah Pasar Gudang Tiga Raksa merupakan pembangunan lanjutan setelah pembangunan tahap pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sementara itu, total anggaran dari APBD Kabupaten Tangerang untuk pembangunan ruas jalan tersebut yakni sekitar 7 miliar rupiah dan ditargetkan akan selesai pada 15 Desember mendatang. Pembangunan ruas jalan tersebut diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada pertigaan Pasar Gudang Tiga Raksa. Kemudian bisa membuka akses jalan dari dan ke pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, serta bisa juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pembangunan jalan ini dibangun dengan panjang sekitar 795 meter, lebar badan jalan 8 meter, serta saluran air 2 meter di setiap sisi kanan dan sisi kiri.